Happy Asmara ceritakan momen bernyanyi dalam kondisi kesurupan saat konser, videonya viral. Penyanyi Happy Asmara buka suara soal dirinya yang bernyanyi dengan keadaan kesurupan saat konser. Baru-baru ini beredar video momen ketika Happy Asmara yang manggung dalam keadaan kesurupan. Saat itu, Happy Asmara sedang melakukan konsernya pada malam Jumat, di Pasuruan, Jawa Timur. Dikutip dari YouTube, Intense Investigasi, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, Happy Asmara berikan klarifikasi dirinya yang sempat kesurupan saat konser. Happy Asmara mengatakan, bahwa saat konser tersebut dirinya masih dalam keadaan sadar. Semalam tuh aku masih sadar, bukan kesurupan yang kayak nggak sadar gitu, ungkap Happy Asmara. Cuman itu aku pengen baca-baca surah kayak gitu, tapi aku lagi halangan, lanjutnya. Sementara itu, Happy Asmara juga merasa bingung dirinya bisa kesurupan saat konser. Mantan kekasih Denny Caknan itu pun menilai dirinya kecapean. Pasalnya, kata Happy Asmara, sebelumnya ia sempat menjalani syuting selama 3 hari. Sedangkan tempat syuting tersebut juga disebutnya memiliki suasana yang seram. Aku juga nggak ngerti itu loh, mungkin karena kecapean juga ya. Kan aku 3 hari itu syuting di tempat yang horor-horor gitu, ucapnya. Kendati demikian, diakui Happy Asmara, dirinya tak merasakan hal yang aneh saat syuting berlangsung. Aku enjoy ya, kemarin aku syuting itu enjoy-enjoy aja, katanya. Penjelasan kesurupan dari sisi medis. Terkait kejadian Happy Asmara yang kesurupan, banyak yang mengkaitkan dengan hal gaib dan mistik.